pokoknya gue bangga bisa menjadi temannya Krisna dari dia berjuang dari awal sampai detik ini hingga dia dikenal sama orang. Walaupun ada campur tangan gue, tapi gue seneng karena dia selalu mau berusaha dengan baik. Morning. Bangun, Pak. Udah pagi. Sudah jam 6. Bangun, woi. Enggak kehujanan. Enggak. Selamat pagi. Pagi. Hari ini. Hari ini mau kemana, Pak? Hari ini mau kemana? Pokoknya lihat rutin terus. Oke deh. Kameranya boleh ikut ke kamar mandi enggak, Pak? Boleh. Halo, selamat pagi. Nah, tadi udah beres-beres mandi semuanya. Sekarang mau jalan untuk sop nasi. Kerja, kerja. Semangat pagi ini. Mau kemana nih hari ini? Tunggu aja. Kenapa Pak balik lagi, Pak? Pasti kaget kan. Jangan lupa loncengnya di nyalain, alias di subscribe dan like serta komen. Tungguin dong, jalannya cepet banget sih. Mobilnya masih pesantren, jadi order grab. Come on. Tidur bapaknya. Pak, bangun Pak, udah nyampe. Gak tau mau kemana. Gak tau Pak. Oke. Oke Pak. Ya ampun, gede banget Pak rumahnya Pak. Nggak, assalamualaikum dulu Pak. Dalam, assalamualaikum. Oh. Jam 7. Kalau terus? Jam 8 baru bangun. No problem. Ya, ya mau bebas. Bercengkrama setelah sekian anjing. Teman Eki ini bukan tim ya, Cong. Gak pakai tim. Kenapa? Buat Isa, sorry nih, Cong. Mikirnya apa? Kesini manfaatin teman melulu. Di channel YouTube lah, buat apalah. Gak kasihan, cuma video lirik di YouTube gue. Video lirik doang loh. Mana endorsan gue? Oh, Esa nggak nanya itu, kenapa lama nian? Udah, kan seminggu yang lalu baru udah pada datang. Terlalu banyak? Udah tiga. Minta sorry apa, Fit? Minta sorry. Minta sorry tuh, Pak? Iya. Makanya, dibuatkan lagi ya, minta sorry lu sih. Males anturi, males bertengkar. Kenapa?
Males aja. Berantemnya sama sampah, males gue. Iyalah, harus sabar. Harus yang ber martabat. Berbool. Harus yang berbool. Gue lo. Lo berantem sama kaleng-kaleng tuh. Cai, itu aja yang baik. Lo gak boleh gitu, Ciong. Biar gimana dia teman seperjuangan Anda lo. Dulu Anda sanjung-sanjung, sampai Anda bikin video klip. Kenapa sekarang Anda bilang seperti Irka? Karena ya udah ngasih jalan. Udah ngasih jalan. Iya, Don. Iya, Don. Iya, Don. Anjing lo, sakit ya. Gila, main ditusuk-tusuk aja kulit. Udah lama kan gak ditusuk gue. Anjing. Tuh kan, Krisna gara-gara lu belepotan nih. Apaan ya? Eyeliner gue. Karena gue sakit tadi ditusuk. Gue gak mau ya, gue laporin polisi lo. Somasi langsung. Sekarang apa-apa lapor polisi. Enggak. Salah lagu lapor polisi. Bukan salah, salah masuk. Salah juga. Masuk. Ini enggak apa lagu. Mendingan gua aja deh. Sini ya, deh, kasih gua deh. Ribet banget. Allah Allah. Cuma gitu doang. Ini apa sih konsepnya di gini ya? Kan lu pakai api. Haruslah ini. Congse. Lupa ya. Gak manggil gue terus sih, jadinya lupa pakai ya. Pakai wi. Lu mau ya cincing terus sih? Jadwalnya, Cong. Jadwal kemarin 2 minggu berturut-turut luse. Tuh, saking cintanya. Kalau lu gak nambah kan sama Desa? Nambah. Kalau sama gue kan cepet. Sesungguhnya aku pasti nanti minta dipromosiin deh channel YouTube-nya deh, gue yakin. Coba usaha sendiri bisa nggak tanpa bantuan? Nggak, lo belajar lah, usaha lah. Usaha sendiri. Ini ada ininya nak, bukan apa? Jepit yang masih tadi pasang kali. Bukan. Bukan dari sini. Ada di wig-nya. Hari ini temanya rambutnya blonde. Cause I'm so boring with this short hair. Ambil itu video klip yang di Ibiza. Udah, belum diambil tuh. Iya, belum ketemu sama si itu. Siapa? Si Isan. Kan udah gue suruh delete. Terus di delete. Itu di bawah ada orang medis. Serius ya, sampai segitu mau. Gimana gua tahu orang memory card-nya sampai detik ini aja enggak ada di gua, lu gila. Kalau orang itu ikutin sama-sama jahat sih berarti di delete. Ih, gua mau enggak bilang apa-apa, tanya aja dia. Soalnya setahu gua, setiap abis ngedit taruh di YouTube sama dia pasti di delete karena kan enggak mungkin beli memory card lagi, Cong. Tapi kan aku ada pesan. Ya lu udah pesan sama mereka belum? Udah. Ya udah. Ya ada. Kalau udah digembar ditekan sama lu sih ya. Ditekan sama gua. Lu mikir.
memang aku akui. Kata siapa? Kata pacar gue. Yang mana? Bet. Betty. Kamu tau kok gak pernah bisa selingkuh. One ya one aja. Itu apa sih, Tom? Itu sapu, cuman di rumah orang kaya sapunya itu robot. Cucok loh. Ngerti Anda? Sapu gua tuh robot di sini. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Lagi dia juga kan misalnya ya, gitu. Selagi itu barang sendiri yang nggak diaku-akuin ya kan. Selagi itu jeripaya sendiri, why not untuk diriain, nggak? Sebenarnya ada masalah, itu kan sebetulnya kesenangan hati ya. Kalau Niki kan hasil Niki kerja kepuasan hati, dari ya, pagi ke pagi lagi, terus Niki bisa menghasilkan barang-barang mewah yang Niki beli sendiri tanpa bantuan atau minta atau nipu orang. Jadi ya Niki, I will show off everything gitu. Sebenarnya kalau Niki show offnya Niki itu bukan untuk kesombongan, tapi untuk memotivasi orang kayak gue ini ada dari bawah. Gitu, gue bisa sampai pencapaian seperti ini karena gue punya semangat yang memang dari dulu kepengennya siapapun yang nginjek gue akan tunjukin ke mereka bahwa gue akan bisa di atas mereka gitu. Iya dong, boleh dong kan? Iya, cuman kan rata-rata kalau sekarang banyaknya perempuan itu apalah, entah barang siapa dia. What did you do? Your lips and number ya? Enggak. Makin cantik banget sih. Enggak, emang ya, begini. Uh-huh. Mungkin kalau banyak dikenyam sama bule. Kalau mau bule kan lihat dong ini tuh. Krisnanya udah lihat secara langsung live ya. Makanya dia kok tuh boleh masuk ke dalam lihat. Sampai dia aduh Nikinya bagus banget. Aku bisa semangat. Jadi ada penyemangatnya Krisna. Ini yeah, that's true ya. Ini bukan omongan bohong-bohong enggak. Betul. Lagi itu terus dia tiba-tiba naik. Ya ayo semangat karena kan aku udah nah, jadi sedikit kan, kita ketakutan. Takutnya dia kenapa-napa. Takutnya kenapa-napa dia kan. Kenapa cong? Gitu. Antisipasi. Oh ya udah, balik lagi ke bawah gitu. Itu jadi kalau ada apa-apa yang terjadi kan beda bulan kan ya. Jadi langsung wah siaga banget pokoknya. Tapi kalau sekarang udah enggak bisa karena ternyata jadi pacar. Pokoknya enggak pacar. Belum kawin. Jadi yang boleh bilang kawin. Yang kamu sampai sama yang lama yang itu. Yang mana? Yang terakhir nih Pak Dias. Enggak ada. Aku baru dekat lagi sama laki setelah sekian lama ya sama dia ini. Namanya siapa? Gatsa. Ah, itu dia. Dia Jewish ya? Jewish. Andua. Iya gitu kak. Okay, look at her. She's so happy now. Dan kalau orang happy, aku happy. Senang-senang aja. Like what I told you before, dia mau jadi apa urusan dia, orang dia punya. Dalam hidup happy, otomatis aura positif itu akan datang dengan sendirinya. Gitu, makanya dia sekarang udah gak mau too much thinking about everything. Kayak gue dilaporin polisi, aku sih mulai udah itu mah. Malah galakan dia. Udah, itu mah terserah aja deh gitu. Kalau orang gak happy kan kelihatan dari mata, matanya happy-happy aja. Iya, gitu. Body language happy-happy aja tuh. Buka fresh, ya kan. Aja nambah ya. Walaupun kita kayak, Niki ngerasain tuh LDR tuh udah yang ketiga emang ini ya. Tapi ini Niki lebih, iya, lebih fun gitu. Jadi kayak sekarang kita punya FaceTime, ya kan, video call segala macam. Kayak aku mau mandi, kamu temenin aku ya. Kayak gitu. Jadi sensasinya juga iya, berbeda. Jadi kayaknya kok lebih greget yang gini ya gitu. Udah mandi. Ini apa nih? Ini apaan nih? Maksud lo apa? Ini apa ini kemana? Oh, kita. Ini apa nih? Gak usah gitu, oh, kan? Gak usah pakai celana lucu. Dia keluar. Iya, itu satu celana gondrong. Aku gak mungkin, pepe aku nanti terlihat. Kamu mau bayar aku berapa? Apanya? Aku mau pakai celana. Culana. Tapi duit gelap loh kamera luse. Serius. Emang. Makanya kamu gak beli yang itu. Sama yang siapa tadi? Terang beda banget. Beda ininya, apa? Beli yang di atasnya itu kan? Enggak, ini apa? Apa-apa gelap anjing. Sumpah anjing diliput deh anjing tuh asal. Oh enggak ya, punya karena lusuh terang banget ya, lu sih nggak bisa ininya ngotak-ngati, lu nggak bisa ngotak-ngati, udah diambilin orang digituin ngomongnya ya kan, kita bukan vlogger ya. Kita kelar. Oke, okay, ciao. Oke, okay, terima kasih Krisna for making my hair so beautiful today. So I want to say thank you so much for coming. Ngerti. Maaf, pasti. I have to work in
Hardu yang sangat handal, dia pinter untuk belajar, dia cepet nangkep. Dia pun jadi Hardu itu adalah dari mulut gue sendiri, walaupun selama ini dia agak sulit untuk didatangkan, tapi it's okay, namanya kita mencari uang sama siapa aja. Yang penting dia maju, gue happy, dia kaya, gue happy. Everything for my best friend. Pokoknya gue bangga bisa menjadi temannya Krisna dari dia berjuang dari awal sampai detik ini hingga dia dikenal sama orang. Walaupun ada campur tangan gue, tapi gue seneng karena dia selalu mau berusaha dengan baik. Ya udah. Thank you, Em. Thank you so much. Ini dia adalah salah satu orang yang selalu mau belajar. Dia adalah salah satu temen gue yang selalu mau belajar. Dan pastinya nih orang sangat tulus dan tidak bohong dan jujur. Amin. Yang penting amin. Dalam pertemanan itu adalah kejujuran. Kejujuran. Ember. Ya. Oke, gue jujur. Lanjut kemana, kayaknya, Pak? Pulang dulu. Kayak kenapa itu, Pak? Lama. Oh, oke. Lanjut kemana dulu dong, Pak? Kasih bocoran, Pak. Suatu tempat, pokoknya. Oh, oke deh. Oh iya, ya ampun, makasih banyak. Makasih ya. Nah, pas vlognya selesai. Yang pertama. Tapi nggak apa-apa, dia kerjanya bagus tadi di Bapak. Iya, sekarang.